Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang saya hormati sekalian, kita berkumpul di lapangan Indonesia tercinta kita pada hari ini untuk menyampaikan satu atau dua kata yang perlu pria dan wanita dengarkan. Sepanjang waktu yang kita tahu, dari zaman Mesopotamia hingga sekarang ini, wanita dilecehkan, menjadikan objek yang sangat kejam. Kami dihina, dianiaya, dilecehkan. Di manakah pikiran nurani dan hati-hati seorang laki-laki? Kenapa saya berbicara seorang hati-hati dan laki-laki? Hati adalah hati seorang pria. Hati dan satu lagi adalah hati seorang wanita yang kalian sakiti. Saya di sini, berdiri di sini, menyampaikan semua hati, isi hati wanita. Yang mana selama ini kami dikenal sebagai seorang yang diam, selalu di dapur, sumur, dan kasur. Kami dianggap sebagai wanita yang lemah dan dilemahkan, diasingkan dari diantara pria-pria yang ada di sini. Entah itu pria yang bersederhana ataupun orang kaya dan pejabat lainnya. Merdeka! Merdeka. Tapi kami merdeka. Bukan hanya Indonesia yang perlu merdeka, tapi seorang wanita pun juga perlu merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ajeng Ayu Kartini, saya mohon maaf jika ada kesalahan kepada ibu, bapak, dan